Oke, kita lanjut playlist dari The Crew Motor Fest, teman-teman, buat ngelarin si ini apa namanya? Playlist tuanya, teman-teman. Sebenarnya ini ada main playlist, main stage ya, itu Honigen, teman-teman ya, tapi ya. Aduh, enggak dulu dah. Kita kelarin ini dulu nih, coy. Yoi, sorry gue lanjut di video aja karena gue belum bisa buat live stream dulu nih, coy. Masih ada beberapa kesibukan yang relief gitu ya. Jadi gue lanjut di video aja dulu. Oke. AVW kombi nih, touring-touring kita kayaknya. Enggak, coy. Balap. Alright, balap, coy. Waduh. Enggak usah dikasih kamera shake deh. Kenapa begitu, kan? Loh. Alright, langsung aja kita start race ya, coy. Gak boleh, coy. Gak boleh ya. Nyalip dari sebelah kanan gak boleh, coy. Oke, siap. Top 3 ya, tuh temen ya. But we demen banget sama ininya loh. Apa namanya itu? Yang ini ada nos ya, bosku. Berbeda dari yang kemarin ya. Kok begitu, bosku? Melintir-melintir, coy. Oke. Gila, susah sih. Mobilnya susah, coy. But ada nosnya lumayan lah ya. Nah, sih gue dialing-alingin mulu. Apa coba? Di mekanik, bos. Gue subscribe ke situ nanti ya. Alright. Gue temen aja sama ini ya, vibes ya tuh teman, si klasik ini ya di playlist ini ya tuh teman. Bener-bener berasa lagi oldies banget begitu loh. Mas pengaruh ya masalahnya di sini, coy. Kalau mbak nggak pengaruh begitu, nggak ini dan pengaruh ya masalahnya. Oke, kita gasi lagi, kita sisa satu ya, satu in apa namanya, satu bar ya itu teman-teman ya, kayak begitu. Tidak kelihatan musuhnya jauh, coy. Buset dah, tumben amat, coy. Oke. Gila, coy. Jauh, boy. Jadi San Mori nih ya. San Mori enggak tuh. Touring, dia belum. San Mori mau motor. Gila jaraknya, coy. Ya, dan limit di 170-an ya. Agak limitnya di situ, coy, ternyata. Mobilnya nggak bisa dibawa belok banget ya teman-teman ya, mirip real life. Oke sih ininya mekanisnya mirip real life, coy. Sudah mendekati Forza lah. Kalau di Forza lebih susah lagi, coy, dikendali ini kombi gitu kan. Oke, 82%. Waduh, di atas awan nih. Bedanya 5 detik, coy, masalahnya gitu loh. Gak ada map lagi, coy, ya balapannya ya. Gak ada map ini, coy. Oh, pure cuman ngandelin ini aja, coy. Gak usah ngepot. Santai aja. Os. Empat menit, coy, berubah ya. Tapi nanti juga tambahnya. Suruhnya top 3, bos. Wih, sesuai sama nomornya ya. Mobilnya nomor 1 gitu. Jadi nggak top 3, tetap nomor 1, coy. Oke, terima kasih. Event ranking masih ini, coy, masih
satu ya, slow aja. Oke, kita lanjut lagi playlistnya. Nih disuruh kemana lagi? 5 kilo coy. Oke. Oke, next eventnya gue pakai Ford Mustang Boss 429 nih coy. Langsung aja kita start. Yah, percuma ya. Cuman syaratnya aja coy, kita harus beli mobil standarnya terus biar bisa masuk sini udah. Buat nyelesain playlist aja. Sebenernya playlist ini kita butuh rewardnya aja sih. Seperti itu coy. Jadi menurut gue, wush, gini lagi coy. Belok kanan di bolongan ya teman-teman ya. Iya, selalu lah. Belok kanan coy. Udah bener. Ada apa itu? Gas station apa-apa itu ya, lurus aja katanya. Ini loh, pemandangannya dibikin kayak oldies begitu loh teman-teman ya. Kayak zaman-zaman dulu gitu kan. Notice enggak kalian sih? Grafiknya jadi berubah rada begitulah. Di itu apa yang ditunjukin coba, pohon doang. Ada pohon mentok, belok kiri lah ya. Ya begitulah intinya ya. Ya emang jalannya belok kiri ya jadi. Apa itu namanya? Hotel kayaknya, motel kah? Ya itulah. Belok kiri lagi nih coy. Ada nosnya kalau ini coy. Oke siap. Nah ini belok kiri coy. Loh salah. Kok salah coy? Bukannya bener gue. Ih, ngulangnya dari sini dong. You what the hell. Ngulangnya jauh, rada jauh coy. Gak ada sistem checkpoint coy. Nah kan bener ya, dari sini lu. Ya Allah, ada dua gang coy. Lah itu rumah apa itu ya? Gereja kayaknya ya. Gereja belok kiri bosku. Nah ini benar. Oke. Terus belok kanan. Hiki belok kanan. Oke udah benar. Ah, kita masuk ke dalam semak-semak belukar. Gak miss gue, tenang aja. Oke. Ya lu susah lu kalau di beginian lu. Ya, oke thank you. Gak bisa digaliin coy. Ada rumah. Belok kiri coy. Oke siap, udah aman. Ada rumah lagi, rumah siapa itu nggak tahu. Pertigaan ya coy, pertigaan depan, pengkolan depan belok kiri coy. Ya, siap. Nah ini coy, pengkolan belok kiri, lurus aja gitu kan. Ada billboard lagi, billboard belok kanan, coy. Iya, malah disuruh kayak nyari ini, coy. Harta karun, coy. Sorry. Ada bis sekolah nanti berhenti di kanan, kita belok kanan, coy. Nah, ini ya. Bis sekolah berhenti, kita belok kanan. Oke, thank you. Bis. Bis beneran kalau itu. Terus ada billboard di sebelah kiri, kita belok ke kanan coy. Nah itu billboard ya. Ya kah gak sih ini kesini. Oh kesini coy. Oke siap. Ada kontainer kah itu. Ada kontainer. Oh nanas coy. Yang paling gampang ya, nanas lurus aja. Ada aja di kru lah. Oke, nanas lurus aja. Ya, kontainer itu coy. Terus billboard lagi nih kayaknya. Kelewat, kelewat. Sorry. Billboard yang ini ternyata coy. Kita suruh masuk ke sini. Oke, siap. Nah, udah finish. Thank you. Wih, bagus loh ya.
tepatnya. Boleh-boleh. Iya, aduh, rusak kenapa itu? Nabrak apa sih gue tadi? Iya, buruan lah. Thank you. Masih satu kah? Masih, coy. Free drive lagi. Kurang berapa lagi? Oke, 1 kilo aja. Mailbox almost full, you must Mailbox. Oh iya, gue harus ke mailbox ya. Loh, tadi gue suruh kesini gitu kan. Asem lah ya. Mailbox gue full, coy. Full sama apart, coy. Gue harus hapus-hapusin. Atau enggak gue pakai lah di mobil gitu loh. Ini di mana, coy? Buset, di lahan pertanian orang lu. Apa ini? Gather Nissan Fairlady Z432. Aish. Ini event yang keberapa? 5 ya. Event yang kelima kayaknya, coy. Ih, waktu, coy, time attack, coy. Oke, siap. Gue belum pernah rally atau offroad sama sekali, coy, di sini, coy. Seventies, oke. Okay. Ini pertama kali nih kayaknya rally gue. Pakai Fairly Jet lagi, coy. Pih, gila, coy. Oke. Okay. Kita harus ini loh, coy. Waktu loh ini. Time attack loh ini. Semua bisa ya, tanpa mengulang ya. Enak tapi, coy, mobilnya sumpah. Oke, ini enak sih mobilnya. Kagak ada aba-abanya sesekali nih. Gue harus percaya sama insting lo. Gila lo. Kagak ada aba-abanya sama sekali, coy. Simpel. Oke lah. Gak ada mapnya masalahnya, coy. Udah tahu aja bulung tuh buta map gitu kan. Mobilnya enak, coy, sumpah, coy. Meskipun gampang lost control gitu ya. Enggak, maksudnya gampang slippery, tapi enak dibalikinya, coy. Left turn then right. Oke, siap. Kali ini gue butuh ya narasinya ya. Water full speed. Oke, siap. Sharp left. Kagak. Asem. Hei, kamu kok asem. Sharp left then right. Pencet, coy. Wah, enak, coy, sumpah. Ini mobilnya wah enak sih, coy. Oke. Okay. Empat menit kayaknya tadi ya timingnya ya. Saya ingat gue loh ya. Susah, coy, soalnya time attack di sini, coy. Apalagi di difficulty hard ya. Alhamdulillah susah. Aduh, nabrak nih. Oke, coy, bisa, coy, bisa, coy. Biar gak ngulang gue. Alrighty. Sup. Finish gak? Wah, finish jauh, coy. Nah, 3 menit ternyata, coy. Jauh itu. One try ya. Oke. Masih satu kah? Kok kagak masuk ini?
Ya itulah. Masih ada lagi, coy. Oke, gue ke tempatnya, coy. Itu hampir 4 kilo jauh, coy. Oke. Track selanjutnya. Ferrari 365 GTB 4 Competition Zen ini juga kagak ada ini di Forza kalau nggak salah ya. Ini langka nih, coy. Ini mobil langka nih, coy. Ferrari apa ya gue bilangnya ya? Ferrari Daytona. Winter race, coy. Wih, dia harus menang, coy. Oke, ini Ferrari langka sih ini. Di Forza seinget gue kagak ada, coy. Ih, lawannya kayak RWB ya. Apa sih itu? Keren lu, sumpah. Asli keren lu. Ih, tapi mobilnya enak, coy. Sumpah ini actually enak, coy. Gila, enak, coy. Gila, coy. Gue menghalangi dia nyampe harus nyusruk sendiri ya. Sumpah ini enak, coy, mobilnya, coy. Ish. Salah sedikit, salah perhitungan sedikit, coy. Anjir, tabrak gue. Gila sih ini. Enak banget mobilnya, sumpah. Oke, siap. Oke. Sumpah ini enak banget, sumpah. Mobilnya enak banget, coy. Dapat ini dong, rewardnya dong, please. Ferrari langka ini, gue nyebutnya apa ya? Ferrari Daytona sih ini tuh temen ya. Saya ingat gue sih itu, coy. Ini di Forza nggak ada, coy. Gue kepengen sih ada mobil ini, coy. Anjir. Gila, enak banget dari sumpah. Sumpah ini enak banget, coy. 50% masih. Kalian tahu sendiri ya, mekanis dari The Crew itu aneh. But ini benar-benar enak, coy, mobilnya, sumpah. Asli enak banget, grip banget dia. Enggak takut buat belok gitu loh intinya ya. Traction control off juga ini, coy. Jadi perlu diketahui juga ini traction controlnya off gitu kan, tanpa bantuan gitu loh. Oke, gila. Sumpah gripy banget dia, enak. Kayak apa ya? Kayak nempel banget begitu kan. Ibaratnya kayak Sesto Elemento Forza Edition gitu ya. Tapi ini versi oldies-nya gitu di The Crew Motor Fest gitu ya. Kayak begini ya. Temen begini. Nah itu enak banget, sumpah. Gak takut buat dibawa apa ya, kenceng lah. Ini seperti itu, coy. Oke. Koror-koror kecil gasin lah gitu loh. Enak aja gitu loh. Oke. Okay. Oh iya, di sini ABS-nya juga gue bilang ABS sistemnya juga percuma, coy. Kalian ngerem tetap lurus aja kok dia. Kalau ABS sistem di Forza itu enggak gitu, coy. Berbeda. Banget mobilnya, sumpah. Ganteng lagi, coy. Ini wah, dapat ini dong, rewardnya dong, please lah. 365 GTB ya. Ntar gue beli sendiri lah kalau nggak dapat ini lah. Semoga nggak mahal, coy. Gitu loh. Masih ada lagi, what the hell? Masih ada lagi, coy. Oke, okay, Pontiac Firebird, Firebird, TA nih, teman-teman ya. Jangan dapat ini deh, rewardnya please lah. Ferrari yang tadi tuh. Hey, gue gak ngelihat objektifnya, coy. Waduh. Engine soundnya oke sih. Widih.
Widi. Street horror movie gitu kayaknya. Waduh, clue lagi coy. Astaga lah. Udah gitu malam lagi gameplaynya. Oke, siap. Pengkolan, belok kanan coy. Waduh, susah dikendaliin mobilnya lagi. Itu apa coy? Kagak tahu itu apa, itu creepy banget lah. Wih, ya kan gue bilang. Wih, ya, siap. Nah ini gak? Oh iya, tuh. Creepy banget, sumpah. Oke, itu apa itu? Kayak serem banget begitu vibe-nya ya. Sumpah ini susah dikendaliin mobilnya. Abis ngendaliin mobil yang sangat-sangat enak coy, ganti mobil beginian coy. Aduh. Ih, kayak goa ini lu. Serem banget. Iya, nyasar lu aja belum. Apa itu? Oh ini ya? Ini lurus aja. Itu apa sih? Iya kayak horror ya, dibikin kayak creepy begitu loh ya. Merah-merah gitu kan. Iya. Pengkolan depan belok kiri ya, kayaknya. Itu nge-highlight apa coba fotonya tuh? Nyadar lu aja belum. Oh, thank you di sini coy. Nanti ada ya rumah merah itu. Lurus aja katanya. Oh kan. Emang dibikin kayak semacam horror gitu lah coy. Gak bisa belok coy, sumpah lu. Aduh. Ini kemana coy? Oh ini dia. Nah ini lurus aja coy. Ada apa sih emang? Ya, oke, siap. Betul. Iya, intinya begitu ya coy ya, berarti ya. Dibikin kayak creepy lah. Teriak begini lagi. Apa coba? Astaga, dibikin malam lagi gitu kan. Itu nge-highlight apa sih, bingung gue. Oh, jembatan ini kah? Ada begituan balik ke jalan raya ya. Oke. Belum dong. Iya udah. Udah benar guys. Kenapa juga dilewatin situ gitu kan? Why? Aku enggak memperhatikan ceritanya sih, teman-teman ya, enggak penting juga menurut gue. Ambola ya. Gak kelihatan coy. Nah ini sini nih. Oke udah bener nih. Pohon ringin coy. Pohon beringin. Kita belok ke kiri. Oke siap. Nah itu billboard kayaknya. Billboard belok kanan coy. Perempatan ya itu ya. Perempatan belok kanan coy. Oke siap. Telepon umum. Belok kanan lagi coy. Oke siap di sini. Telepon umum apa ATM itu gak tahu gue. Pertigaan depan belok ambil kiri ya. Bukan pertigaan sih itu. Apa sih itu namanya ya? Mati gue dulu hampir. Aloha, belok kiri coy, aloha. Iya ini dia. Oke siap. Iya itu apa? Oh beginian, oh udah finish. Oke siap. Udah kelar kah? Katanya tadi terakhir soalnya gitu loh. Coba. Udah kelar kah?
Duh, belum. Oke, kayaknya ini yang terakhir tuh, teman, vintage Asudon namanya. Itu ada Ferrari F40 ya yang kita pakai ya. Ada Shelby Cobra samping gue tadi. Rich top 3. Oke, siap. Kita suruh top 3 aja nih, coy. Ah, Shelby Daytona, coy. Gila, favorit. Wih, Ford GT juga, aduh. Dan ini juga mobil favorit gue, coy. Semuanya aja sih pulang mobil favorit gitu kan. Kagak, emang kan tergantung race-nya ya. Gila, kenceng banget, coy. Nggak adil ya kayaknya ya. Oke, siap. Desain dari speedometernya setiap ini berbeda loh, coy. Kalau notice nggak ya? Itu keren loh ya. Detailing sih itu, detailing sih. Gue nggak tahu tuh, temen ya, udah berapa puluh jam di motor face ini ya tuh, temen ya. But ya, itu nggak merubah apapun, coy. Nggak merubah apapun tentang review gue gitu ya. Kagak merubah. Tetap apa ya? Ya kalau kalian mainnya satu game ini aja nggak masalah gitu kan, karena grind fest gitu ya menurut gue. Ya nggak masalah. But kalau yang demen main game banyak gitu ya, kayak gue gini kan, nggak cuma satu game yang gue mainin gitu kan. Nah itu sih nggak worth it, coy. Maksudnya nggak worth it itu gimana ya? Kalian bakalan ketinggalan event-event, coy, gitu loh. Soalnya setiap bulannya ada event baru. Setiap satu minggu sekali bakalan gonta-ganti event kayak si Forza. Misalnya kalian mainin Forza barengan sama motor fest kayak begini ya, itu bakalan makan waktu loh, coy. Susah jadi ngepasinya gitu loh. Makanya gue bilang tetap review gue nggak bakalan berubah, coy. Udah berapa ratus jam gitu ya. Tetap, coy, grind fest, coy, sumpah asli ya. Despite dunianya yang emang hidup dan bagus, plus mapnya yang luas, grafiknya yang oke, seperti itu ya, gitu, temen ya. But mekanisnya aja nggak oke gitu. Gue sih enjoyan mainin Forza daripada ini, jujur aja nih itu, temen ya, gitu ya. Gue ngebandinginnya sama Forza, kenapa, apple to apple gitu kan, sama konsepnya gitu loh, kayak begitu, coy. Mana nih, masih jauh, coy, sumpah. Nah itu juga, coy, ABS system di sini tuh berbeda sama di Forza ya. ABS system itu kalau belok sambil ngerem itu bisa, coy. But di The Crew Motor Fest itu nggak bisa. Lu ngerem ya lurus aja. Jadi kayak nggak ada ABS systemnya, coy. Jadi percuma dihidupin juga gitu loh. Sama aja kayak nggak ada ABS systemnya kayak begitu, coy. Suruh top 3 malah satu nih, coy. Gila, kecek banget, coy. 330 plus-plus sih. Ganteng sih, ganteng, coy, asli ganteng. Up, peringkat satu nggak sih? Coba, ini berarti kita tinggal ke kontainer aja nih kayaknya ya. Make sure to get your vehicle reward, driver. Iya, vehicle reward katanya, ya tinggal ke kontainer aja nih, coy. Hah? Waduh, berarti ini gue belum ini mobil katanya gue nggak pernah ngendarain, coy, kayak begitu loh. Gue nggak tahu ini mobil apa, coy. Padahal gue kepengen Ferrari itu tadi, coy. Supaya enak banget itu Ferrari ya, coy. Asli dah. Ya wes lah. Mobil apa sih, penasaran gue. Apa nih? Aduh, Shelby nih. Iya, Shelby Cobra, coy. Ferrari tadi dong. Aduh. Tapi gak apa, coy, gak apa, coy. Shelby Cobra gak masalah, coy. Ini kalau di Forza ini mobil OP, coy. Gak tahu kalau di sini ya.
Oke, ayo buruan, gak bisa di skip soalnya. Alrighty. Ini kalau di Forza ini mobil OP coy. Kita cobain ya. New playlist ahead. Let's go. Ya oke, okay, thank you. Si. Nanti aja dulu nanti ya. Mindset dulu lah, mindset. Ye. Si, gue pengen nyobain mobilnya sedikit aja. Ini RWD lo coy ya. Aduh celeng coy. Speedonya balik lagi ke asal coy. Waduh kurang coy. Ini kalau di Forza OP banget ini mobil coy. Coba. Tapi di sini kagak tahu ya karena belum enggak bisa nyobain balap juga gitu kan. Mau dibalapin di mana begitu kan? Maksud gue itu. Playlist juga enggak bisa gitu kan. Create apa gue? Custom ini maksudnya. Custom race di mana? Gitulah. Bingung kan mau nyobain mobilnya di mana gitu kan. Kalau di Forza mah udah gue cobain di track ini gitu kan. Ya, bener enggak? Makanya ya udahlah. Oke, tapi ya udah teman-teman, kayaknya videonya udah panjang banget. Thank you buat kalian yang udah nonton sampai sini coy. Itu artinya kalian nonton sampai habis coy. Thank you. Kita lanjut lagi playlist selanjutnya nanti enggak tahu apa. Komen aja di kolom komentar teman-teman ya. Itu aja. Dan ya udah, kalau gitu jangan lupa di-like, jangan lupa di-share, sebarin yang banyak biar makin banyak nonton pastinya. Dan yuk, gue juga belum pamit dulu di cuy, sampai jumpa di next video.